Aslu aslu sunnati fihi bidkhalil ma'i fil amfi sawa'un jazabahu binafsihi ila khayashimihi wa natharahu amla. Dan bagian sunnah dan sunnah udhulam istinsyak tumana istinsyak pajan istinsyak setelah matmada, setelah berkumur-kumur. Jadi hasil asal sunat fihi pada istinsyak itu adalah dengan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi mana istinsyak pertama hilang hidung. Oh, ditarik ya, disedut. Akannya air binasi dengan nafasnya. Jadi co liuk ke batang hidung tu je. Sama khai cium. Tarik baju hidung, tarik baju. Warna sarahu dan mengeluarkannya. Yang perbesan siapa ya? Memang iya, kalau kumur-kumur, memang iya yang hidup. Hmm. Ya tarik baju apa? Dia tarik dia anak. Oh, yang lebih kali. Yang mana kali? Nah, kalau utangnya itu kembali ya. Yang sama lebih apa? Mana pun tidak. Yang kata itu nak. Nah, tak pegang lagi yang mentang, tak pernah iya yang mentang, kalau kuhana tertarik, yang kata sunat. Fa in arada al ikmala nasarahu dan jika dikehendaki kesempurnaan, artinya lebih sempurna nasarahu ya. Boleh tarik yang mau bainal madmadati wal istinsyaki bitalasi yurafin yatamad madu min kulli minha summa yastanqiqu afdalun minal fadli bainahuma, di antara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung bisalah si urapin dengan tiga ciduk dengan cipu apa saja yang dikumur-kumur daripada setiap daripadanya tiga kali tadi, kemudian dimasukkan air dalam hidung, itu lebih bagus daripada memisahkan di antara keduanya. Kemudian sunat lam wudu adalah wa mashu jami'ir ra'si dan menyapu sekalian kepala. Sebagian kepala mana wajib eh? Jadi sebagian kepala sunat. Lang mazhab tanya. Sunat. Mana wajib waktu itu? Adin nusakil matni wal isti'abur ra'si bil masri dan pada sebagian catatan niskah, maksudnya kita tulisan lain boleh kena kita lain, tapi mungkin yang mungkin nusaknya kita kelagi sana yang mukurah-kurah dia ya, maksudnya dalam tulisan lain atau kitab yang lain dia akan kita sih isti'abu ar-ra'si disebut bil masri. Isti'abu ar-ra'si menyempurnakan keseluruhan. Anaknya nyangganya juga. Dalam kitab yang lain gekun Islam. Anaknya jami'. Menurut sebagian sekalian disebut dengan kata jama' jami'. Ino dalam kitab yang sebagian kitab lain disebut isti'ab. Maksud isti'abnya menyeluruh kepala. Sabang mana hadis jami' mano. Cuma ibarat lain. Kena pegang dalam kitab ini mendirikan tujuan sama. Wa isabur ra'si bil masi dan menyeluruh kepala, artinya ke sekalian kepala dengan menyapu, maksudnya menyapu sebagian kepala sama cin lagi maksud di kubno. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaka. Adapun ya, bermula adapun membasuh sebagian kepala fawajibun, maka hukumnya wajib sebagaimana sabaka yang telah disebutkan, yang telah terdahulu.
yang bukan segala tuh berarti gue lebih buka. Walau lam yurid, laga ma ala rasihi min imamatin wanahwiha kamula bil masih alaiha. Dan apabila dan jikalau tidak ingin mencabut ma sesuatu ala rasi yang ada di atas kepalanya min imamatin daripada serban wanahwiha dan selainnya serban atau yang seumpama dengan serban kopiah dan sebagainya ya. Kamulah bil masih alaiha niscaya sempurnalah dengan menyapu atasnya serban. Jadi ada sesuatu yang ada ala rasi di atas kepalanya min imamatin daripada serban wanahwiha dan seumpamanya lagi rupiah dan sebagainya kamulah bil masih alaiha niscaya sempurnalah dengan basuh alaiha atasnya serban alaiha ay alama ala rasi min imamahnya kena iwa namet wa masu jami'il udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin dan sunnah udhulam menyapu sekalian telinga zahirihima lahir keluar telinga itu yang namanya yang dek wa batinihima dan yang batin keduanya telinga bima in jadidin dengan air yang baru. Bagaimana air yang baru? Ai ghairi balalir ra'si. Artinya bukan basah-basah kepala. Kan ia ba oleh basah mano da ba ni mong lain jo. Jo ia lain ba. Jadi zahiri hima. Pakon da kun zahiri hima wa batini hima. Karena diikut Udunai ni yang macam mubam. Pemandum, pedalam, peluar. Banyak ke nyata kata bu. Luar dan dalam. Nyata kan badal. Badal. Ya. Dia kata yang tak ni ya. Udunai ni. Nyata kata yang makna udunai ni. Nahu. Udunai ni. Apa kata yang makna? Maknanya peluar kan? Dua telinga. Jadi ni nak dua nak pun nak sabuk. Payah minta alim nak sabuk pada kun. Ni baru kat pe yang dua. Udunon nak sabuk. Udunon nak sabuk. Udunai ni yang dua. Pakah nak kun udunah ni dua si. Ya. Karenanya red bak barimiu bajar bak majrur. Jadi hukum macam sana ya menyaji red bak manso baik bak barihwati atau bak bariyub nyanyi genasab dan ngejar dengannya. Apabila hasil jika fa'il marfu'ah ja'ar rajulani hanya ke rajulani ja'ar rajulani datang dua orang laki-laki karena jika sebab baris dhamma yang hukum ji alamat rafa ji alif. Jadi rajulani rajulaini mandua sampai mana cuma pakai mubah bak kedudukan kaidu. Paidu. Menyidu bak bari hati dan bari yub. Yang dengan ya. Menyidu bak bari damah. Bari cepok. Yang dengan alif. Hukum yang nak apa dong? Hukum film. Oleh wasunatu fi gai fiati mashima ay yudkhila masbahataihi fi imakhaihi wa yudiruhuma alal mu'atifi wa yamurru bi ibhamaihi ala duhurima thumma yalsiku kafaihi wa huma mablulatani bil udunaini istidharan. Dan bermula sunat pada kaifiyah cara
dan mulut sunat pada cara membasuh keduanya telinga, menyapu keduanya telinga, bahwa dimasukkan dua makhluk hati ini yang mengumpulkan telunjuknya ke lubang telinga. Poidiru diputar ya, ya putar gini. Ya kau kenal nanti yang bila benda mana cak dah putar. Diputarnya ke atas lipat tayam melipatnya. Dengan apa? Okan wayamuru ibhamai ibhamaihi, dan dilalukan dua ibu jarinya ala zuhurihima, di atas belakang kedua telinga. Jadi yang dalamnya telunjuk tawi ngono, yang luarnya tabam ngono. Ada berikut ni. Maka mah rata. Mana mereka biasa ngono? Siku kafei dilengketkan dua duanya. Oleh yang menang-menang-menang, ya, dan lengket. Kagak rata lu nak ya. Nyanyi kau menang, telengketnya keduanya. Wah, ma, makbulatan ni. Yang keduanya, kelapa tangan itu, makbulatan ini basah. Basah. Kenjara tu. Bil uduna ini, dengan dua telinganya. Nyat istitaharan, ini lebih jelas. Artinya lebih rata. Untuk jelasnya lebih rata. Jadi dia tak begal lagi nyau. Watah li hilul lihyati kasati bil musallas. Minar rajuli. Dan sunat lom menggosok-gosok janggut yang tebal. Yang musallasnya maksudnya kan bil musallas. Maksudnya bukannya salih itu. Ya. Salih itu kerak-kerak bukan alih lagi nyau. Yang salih itu ini bukan. Jadi janggut yang tebal daripada janggut orang laki-laki. Amalihati rajulil khafifah walihatil marati wal kunsa fayajibu tahlilihima fayajibu tahliluhuma. Adapun janggut orang laki-laki yang tebal, janggut yang tebal, dan janggut perempuan, dan janggut kunsa bukubaya walipih fayajibu, maka wajiblah tahliluhuma, maka wajiblah menggosok-gosok keduanya. Menyanggut yang terbaik menyanggut atau gosok-gosok unnya kan hitam ini kan yang terbaik hanya wajib karena tersah karena sukai fiatu ayyudusirul rajul asa bi'ahu minan min asfalil lihyati. Dan caranya, itu caranya menggosok itu, bahwa dimasukkan oleh orang laki-laki akan jari-jarinya min asfalil lihyah daripada bawah janggut. Kalau saya menolak, kalau mereka asabi'in liyadaini warujulaini. Dan sunat lawam menggosok-gosok jari-jari dua tangan dan jari-jari dua kaki in wasalal ma ilaiha min ghairi taklili. Ya, sunnahnya apabila sampai air ya kepada keduanya, yaitu kepada jari-jari tangan dan kaki tanpa menggosok-gosok. Jadi menyetrui ya kerawit tanpa menggosok-gosok bagian pergelangan luar ruangan kaki atau jarok yang hukumnya sunnah tanpa ketrui ya kerawit. Sunnah. Timnya anak aji rapat itu terkuatkan untuk aji, nyatu aji, nyatu keroy sunat tak? Fa ilam yasil illa bihi, maka maka jika tidak sampai air illa bihi kecuali dengan yang kosok-kosok baru sampai. Kalau asabi illa al mustafi seperti jari-jari yang betul. Kerap ah? Wajib wajib taklilu taklilaihima takliliha, maka wajiblah menggosok-gosoknya jari-jari. Wa ilam yati takli
wa illa meta'ata tahliluha li'iltihamiha haruma fatkuha li'taklili. Dan apabila tidak didatangkan, maksudnya tidak dilakukan menggosok-gosok li'iltihamiha karena lengket. Lengket. Yang haruma fatiha, maka haramlah membelahnya untuk menggosok-gosok. Kenapa ya? Setelah hari nanti yang nero anak. Ya, anak ya. Jadi minyak katruk ya kerana bit tasbih. Warijalahi bi ay yabda bi khinsiri yadihi al yusra min asfalir rijli. Dan cara kaifiah dan cara menggosok-gosok dua tangan bi tasbih. Tasbih yang ini apa? Tasbih ya. Warjila ini sedangkan nama kotak-kotak benar tangan tak bertajwid kan yang aki biayabda dengan bahwa dimulakan dengan kelingking tangan yang kiri dari bawah kaki muktadian yang dimulai dengan kelingking kaki yang kanan khatiman bibintir dan penutupnya dengan kelingking yang kiri. Okey, om? Oh?